So guys, ketemu lagi di channel gue di Flat Top Herkai ya, cepat-cepat gitu ya. Nah, sekarang banyak yang nge-DM nih, beberapa yang dari Instagram atau Facebook gue atau yang ini, "Bang, itu rambutnya kok tipis tapi kok masih bisa flat top gitu, apa rahasianya?" Nih, sekarang gue mau tahu, kasih tahu rahasianya adalah gue selalu pakai produk wax, gel sama pomade. Nah, hari ini gue mau sekalian juga yang nge-review beberapa pomade yang ada di supermarket atau minimarket terdekat kita yang inisialnya A sama inisialnya I. Ya, nanti kita coba ke sana. Ini belum beli sama sekali. Tapi ada beberapa yang gue beli dan gue cobain. Nanti kita bareng-bareng ya, kita review bareng-bareng. Jadi ceritanya ini mau jalan ya. Kebetulan ini Indomaret gitu ini. Itu yang sekolahan itu dekat rumah gue nih ya. Tadi udah kita pergi ke Indomaret, salah satu supermarket, minimarket yang terdekat teman rumah gue. Tadi gue udah beli ini ya, ini Miranda pomade yang for him, yang water base. Terus beli deh. Nih nggak tau, gue lupa. Ini beli apa enggak? Ini Edgy Quiff, Gatsby Edgy Quiff. Terus sama ini gue yang gue punya. Gue punya nih Starling Pomade. Terus beli apa nih ya? Oh iya nih, beli yang ini nih, Bellagio Pomade yang Natural Shine and Extreme Hold. Jadi nanti kita review salah satu. Ini untuk, hanya untuk ini ya, untuk yang potongan rambut kayak gue, kayak flat top gini. Nah ini sebenarnya sih bisa dikatakan berlaku untuk yang lain gitu, tapi ini khusus untuk yang potongan rambutnya flat top kayak gue. Oke, gue bakal nge-review hair product ini supaya pengen lihat aja gitu, hasilnya gimana gitu. Karena gue sama sekali, sebenarnya gue pakai itu adalah pakai yang Gatsby yang Ultimate Water Gloss, yang hitam, yang level 10 yang hitam. Nah sekarang gue mau coba pakai ini satu-satu ya, stay tune. Oke, pertama gue yang mau pakai yang punya gue, yang sebenarnya sih ini punya babi gue beli parfum, cuma dia dapat bonus ini gitu, jadi ya udah gue pakai ya. Nih habis tuh kan, kelihatan tuh ya habis. Oke, kita pakai ya. Jadi pakainya kalau misalnya untuk yang rambut tipis ya pakai secukupnya aja lah nih. Coba gue tambahin lagi ya. Gue pakai nih ya. Agak keras ya. Dan agak keras ini. Oke. Nah, sekarang gue bakal keringin dulu rambut gue. Gak nyampe lagi nih. sisir ini ya.
lihat sendiri ya. Ini hasilnya nih. Tuh. Jadi ini sebenarnya sekali lagi ya, ini cuma tips bagaimana kalau misalnya pakai hair product, kalau misalnya kalian potong rambut yang cepat kotak kayak gue, ya flat top kayak gue yang meter army gini, ya. Sini. Jadi pomade itu dibilangnya cepat mah nggak perlu pakai pomade gel gitu. Kita siapa? Bisa kita juga bisa bro. Kita siapa? Jadi gue mematahkan mitos kalau nggak mau repot atau misalnya nggak bisa gaya gitu kan, yang istilahnya gaya tuh pakai pomade, pakai itu, kita rambut cepat kita juga bisa gitu ya. Oke, oke ya, nih kita nanti hasil fotonya kalian lihat dulu ya. Jadi guys, tadi gue udah cuci rambut gue pakai lampu, terus ini sekarang gue keringin nih pakai enok nih. Rambut gue lepek lagi kan, terus kan kelihatan kering kan gitu. Nih, supaya bersih. Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian udah nyampe rumah, misalnya udah itu, jangan lupa jaga kebersihan juga. Maksudnya rambut kan katanya mitosnya katanya pakai itu. Tapi sampai sekarang gue pakai ini produk ini dari umur 15, dari SMP sih. Karena memang dulu gue memang istilahnya udah rambut cepak gitu. Jadi ini ya, gue mau nge-review, sorry gue lupa, gue sampai mau nge-review nih For Him Styling Pomade Miranda nih, yang water base nih ya. Tuh gue tadi ngambil segini, set, tuh segini ya, mau cobain. Oke, kita cobain. Katanya ini extreme hold, jadi ini keram gue. Oke, gue coba dulu. Oke, ini hasilnya nih. Jadi gue pemakaiannya karena rambut gue potongan rambut cepat kotak, aka cepat keluar warna, dan rambut gue agak spiky gitu kan, agak menipis. Jadi gue cara pakai ini. Nah, tuh cuma kayak gitu doang guys. Terus ini gue pakai juga beli sisir yang ini bulat ya, cari aja lah di kalau nggak tanya sama tukang cukur kalian. Dulu buat ngeratain semuanya, shape nya bentuknya. Sekarang gue pasti tau nih, gue pake ini hair dryer di rumah kayak cewek ya gue. Lupa kayak begini. Ya lumayan sih. Oke, ini hasilnya guys. Nih itu. Gue baru dulu belakangnya. Dan gue punya kaca lagi. Oke. Ya, oke. Oke.
Nih, tadi yang sebenarnya kalian udah lihat ya. Okay. Nih ya, sebenernya tuh. Tuh, ya gak? Ya lah. Oke, itu hasilnya. Ini guys hasilnya ya. Oke. Nah, oke, satu lagi ya. Itu hasilnya ya. Guys, tuh. Guys, dapat gue sengaja bahasain supaya lu pada percaya kalau gue setiap nge-review abis nge-review ini gue pakai pomade-nya tuh terus gue ini gue anjukin gitu, gue cuci, gue nukin. Oke, nah ini hasilnya guys. Ya, ntar gue supaya lu gimana ini. Oke, sekarang gue keringin dulu bentar ya. Ini lagi biar biar make sure gitu kan kering. Oke, ini dikit aja bentar. Sekarang next adalah ini ya, dari Geo Pomade nih. Natural Shade and Extreme Hold. Katanya sih ekstrim. Jadi gini, kenapa gue pilihnya yang apa? Yang rada-rada kuat gitu ya. Tadi tadi Extreme Hold bla 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 itunya. Makanya karena rambut gue kan tipis nih. Nah, itu makanya gue sering pakai itu. Tapi kalau misalkan kalian mau ini apa memakai pomade itu kalau bisa dikit aja dan kalian harus tes dulu kalian biasanya kalau nggak biasa pakai pomade tuh katanya ada yang bilang katanya sering sakit kepala migrain dan lain-lain. Nah itu mungkin kalian nggak usah pakai gitu. Pakainya kalau misalnya maaf nih kalau misalnya kalian punya kendaraan misalnya di motor, nah itu pakainya kalian setelah di motor. Jadi kalian turun dari motor langsung ke toilet ngapain yang membasir-basir rambut terus lu beli anduk kecil gitu atau kayak sapu tangannya ada anduk-andukan gitu. Nah, baru kalian pakai itu. Nah, ini ya oke ya. Nih itu. Nih ya. Nih. Ambil segini nih. Aduh, banyak banget lagi. Segini nih. Nih ya. Nih, tuh. Oke. Gua mau coba nih. Nih ya. Oke, gue mau coba ke rambut gue. Ini apa ya, agak soft ya. Dibilangnya extreme hold, tapi agak soft ya. Seperti biasa ya, sisir ini. Okay.
Okay. Yang ini sih depannya kalau gue sih biasanya pakai tangan sendiri. Kalau ini mah cuma buat ngejabrikinnya doang gitu. Sekarang next-nya kayaknya tapi gue masih penasaran sama ini yang gitu. Gue masih penasaran nih sama ini nih. Nih ya. Ini Gatsby AG Quiff. AG gitu buat untuk kayak Quiff. Dan Quiff, tapi seperti biasa gue ini dulu ya. Ini dulu apa nyuci rambut lo, ya, ternyata ya masih basah tuh, ternyata tuh airnya tuh ya. Gue nukin lagi. Masih kayak di kalian udah kering ya. Jadi sebelum misalnya udah mandi atau kalian mau pakai pomade tuh pasangin dulu kering terus nggak basah gitu, soalnya namanya kan water base atau oil base ya, ini kan produk. Jadi kayak kalau kalian keringetan itu kalian harus diadukin dulu. Oke, gue pakai hair dryer dulu. Styling pomade AG Quiff. Sebenarnya kalau misalkan triknya sebenarnya, jadi yang pomade atau white hair gel itu yang level tertinggi. Soalnya kita kan rambutnya agak mirip spike spike gitu kan, bukan foxok ya, foxok ya. Nih, oh jer, ini ya pomade warna hitam. Ambil segini, satu jari. Nih, satu jari ya, satu jari aja. Karena pomade ini memang desain khusus sebenarnya sih untuk bisa juga sih untuk flat top juga, tapi sebenarnya untuk quiff itu bisa itu makanya disebut ya quiff katanya. Oke, okay, pakai ya. Oke, okay, gue pakai. Sisir dulu. Keuntungannya kalau punya rambut cepak itu ya gitu, gini nih. Lu cuma nyisir ke belakang doang. Ya kecuali kalau rambut lu pompadour atau yang slick ke belakang gitu kan kayak bapak-bapak ya. Ajar gitu. Kecuali kalau rambut lo yang udah samping harus di bos gitu-gitu jangan. Wow, gula. Kalau kita mau flat top mah gini doang nih, tuh. Tuh. Cuma gini doang. Cuma set, udah selesai. Deh, pakai tangan juga bisa. Tuh. Oke. Okay. Ya, sorry. Tuh hasilnya ya, kelihatan ya. Oke, okay. Oke, okay, tadi udah ya, starting pomade dari semuanya. Oke, nanti gue kasih tau malah pomade dari gue yang 4 ini ya, 4 ini. Ntar gue kasih tau ya. Ntar. Guys, tadi kita udah
empat-empatnya ya, produk yang pomade, ini pomade ya, yang gue beli tadi deket rumah gue. Ada salah satu sub minimarket yang inisialnya I. I ya, oke. Okay. Yang ini yang pertama gue mau review dulu, yang ini styling pom pompadour style. Nah, jadi ini kan Gatsby ini ngeluarin produk pompadournya, apa sorry, pomade itu yang khusus untuk yang potong rambutnya yang seperti yang di tutorial ini, pompadour style. Jadi kalau misalkan kalian punya potongan pompadour yang kayak gini nih, gambarnya nih, yang jambul katulistiwa, jambul katulistiwa nih. Nah, itu gue saranin pakai ini. Tapi kalau untuk flat top kayak gue let's say bisa lah ya. Bisa. Ini agak soft sih sebenarnya. Supreme Hold, padahal itu Supreme Hold. Nah, bisa sih, bisa. Bisa ini. Terus gue mau nge-review tadi apa ya, oh yang kedua ini ya, Miranda gue taunya ini adalah cat rambut. Miranda cat rambut ya kan. Nah, ini volume setting pomade, ini super strong hold and shine. Kalau kata gue sih bisa sih, bisa, ini juga bisa. Tapi ini kalau dari kalau kekuatannya ini lebih strong daripada yang ini, yang ini strong. Terus terus yang ini Bellagio Home Pomade Natural Chalk. Ini sebenarnya hampir mirip sih, tapi kurang, kalau kata gue sih masih kurang ya. Nah, ini sama ini. Ini kurang nih sama ini. Nah, ini kalau menurut gue sih gue masih kenapa wonder why gitu, gue pilihnya ini. Ini nih. Terus yang terakhir gue yang penasaran, ini styling pomade yang edgy quiff. Padahal di sini tulisnya edgy quiff. Jadi sebenarnya ini kan edgy quiff itu kan sebenarnya sama aja kan, mungkin kayak rambut ke atas kan, sama kayak gini kayak flat top ini. Tapi ini kalau gue rasa ini soft banget gitu, soft banget. Jadi cocok untuk kalian misalnya yang kalau misalnya pakai yang agak migrain gitu. Tapi ya gue ini kata gue ya bukan kata kalian boleh komentar di bawah nanti. Kalau kata gue pakai yang ini nih. Ini yang ini agak soft nih. Ini agak soft soalnya ini khusus tulisannya edgy quiff. Jadi kalau kalian punya potongan rambut kalau kata kalian mohawk itu sebenarnya itu fox hawk. Jadi kayak mohawk sebenarnya, mohawk sedikit segini nih. Nah, kalau mohawk itu botaknya sampai kayak anak pang tau gak? Nah, anak pang yang sampai ini botaknya sampai sini. Nah, itu dia. Oke. Selesai review gue. Terus belum selesai. Jadi gue sih kepinginnya kalau gue suruh milih ya pilihan gue jatuh sama ini. Ini yang paling strong, dan ini yang paling soft. Ini yang paling soft. Soft, jadi yang paling atas, ini yang paling bawah. Ini gini nih. Ini yang paling atas, ini paling bawah. Jadi istilahnya gak bisa menimbulkan kalian istilahnya kok rambutnya lepek banget atau keras banget nih. Nah gitu. Gak kayak gitu. Emang pemakaiannya seperti itu. Terus apalagi ya, yang ada yang misalnya kena kalau pakai pomade ini sering migrain gitu. Yang gue rekomendasiin yang ini, styling pomade yang edgy quiff. Oke, selesai semuanya. Thank you udah test for watching. Kalau mau subscribe silakan, gue mah gak maksa ya. Please if you wanna subscribe, I don't care or maybe if you want it, subscribe for my next my photo haircut. Nah this is another additions for the secret for my flat top and hair products on pomade. Sorry gue mau pakai bahasa Inggris ya, karena gue tahu pasti yang komen gue boleh ya. Oke, okay.
Thank you. See you soon. Bye.